Baik, doktor, dan anda hari ini kami ketepikan sekejap berkenaan COVID-19. Kita alihkan perhatian kepada kesihatan gigi. Ini penting sebab pada suatu ketika dahulu ayah saya selalu berpesan kesihatan gigi amat penting kerana itu mencerminkan siapa diri anda sebenarnya. Jadi hari ini kami nak panjangkan kupasan berkenaan kesihatan gigi juga bersempena dengan sambutan Hari Pergigian Sedunia 2020. Baik, kita amat besar hati untuk bersama dengan Dr. Doriat Jemon yang juga merupakan pengarah kanan kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah. Doktor, kalau kita bercerita tentang gigi ini, secara asasnya juga kita bercerita tentang penjagaan mulut, penjagaan oral hygiene dan juga penjagaan gigi secara asas dan juga keseluruhannya. Apakah antara perkara-perkara asas yang perlu kita ketahui selain daripada kita memerus gigi, floss ataupun berkumur dengan antibacterial punya bahan kumuhan itu untuk memastikan agar kesihatan gigi ini boleh dipelihara dan juga dipastikan kesihatannya? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana mengundang saya ke RTM ini. So sebenarnya Cik Ismail dah banyak tahu mengenai macam mana penjagaan kesihatan. Saya rasa saya agak teruja dan begitu suka bahawa Cik Ismail tahu mengenai macam mana nak menjaga memburus gigi. Dan selain daripada itu juga saya ingin tambahkan bahawa selain kita menjaga memburus gigi, menggunakan floss, di mana kebanyakan rakyat Malaysia pun tak tahu apa itu floss, tapi Cik Ismail dah tahu mengenai floss. Saya rasa itu ada satu tahap awareness yang saya patut puji. Selain daripada itu juga kita hendaklah sentiasa membuat apa tu rawatan, membuat pemeriksaan ke klinik-klinik penggigian, mendapatkan pemeriksaan oleh pegawai-pegawai penggigian, doktor-doktor penggigian di mana juga di Malaysia ini. Sekurang-kurangnya setahun sekali, terbaiknya adalah 2 tahun sekali. Setahun 2 kali. Cumanya rata-rata yang kurang sedarkan kesihatan gigi mereka, mereka rasa itu adalah perkara remeh dan juga diambil mudah, dan juga satu lagi mungkin kos untuk mendapatkan rawatan dan juga membuat saringan kesihatan bagi kesihatan gigi mereka itu yang membuat menjadi faktor kenapa mereka tidak membuat pemeriksaan tersebut, doktor. Saya setuju dengan Suhaida punya apa tu kata-kata tadi bahawa awareness atau kesedaran masyarakat itu masih di tahap yang rendah. Ingin saya terangkan di sini ataupun ingin saya tekankan di sini bahawa kesihatan mulut. Mulut adalah merupakan gerbang nadi kehidupan sebenarnya. Kenapa saya kata bahawa mulut adalah nadi gerbang kehidupan? Adalah apabila kita hidup, pertama sekali kita kena makan dan minum. Okey. Kan? Tanpa makan dan minum, maka manusia tak boleh hidup. Kerana itu kita kena jaga kesihatan mulut, kan? Di situlah segala-galanya bermula kesihatan kita. Untuk menjadi seorang yang sihat, kita kena makan makanan seimbang. Melalui mana? Ia akan melalui mulut juga. Kalau kita sakit pun, kebanyakan ubat kita kena makan melalui mulut untuk kita menjadi sihat. Kerana itu saya ingin tekankan kepada semua penduduk-penduduk di Malaysia, jagalah kesihatan mulut kita. Sentiasa memberi fokus, sentiasa peka terhadap kesihatan mulut kita. Kerana kita didapati bahawa di dunia, hampir lebih separuh daripada penduduk di dunia ini menghadapi masalah penyakit pergigian seperti dental caries, seperti penyakit gusi. Ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran penduduk bukan saja di Malaysia sebenarnya, di seluruh dunia adalah tidak berapa memuaskan. Itu sebabnya World Dental Federation melancarkan Hari Kesihatan Pergigian Sedunia, di mana mereka melancarkan bermula pada tahun 2007. Dan di Malaysia pada tahun ini kita bersama-sama sebenarnya dengan lebih 130 buah negara di seluruh dunia akan meraihkan Hari Kesihatan Pergigian Sedunia pada 20 hari bulan 3 tahun ini. Baik. Sebelum kita bercerita berkenaan dengan Hari Kesihatan Sedunia itu, saya rasa elok untuk doktor kongsikan apa sebenarnya definisi gigi sihat itu sebenarnya, doktor. Kalau anda lihat, definisi gigi sihat adalah kita boleh bercakap, kita boleh makan,
kita boleh bersosial, berinteraksi dengan semua orang tanpa ada sebarang masalah, itu adalah menyembuhkan tahap kesihatan gigi yang terbaik. Maknanya gigi itu boleh menjalankan fungsinya untuk menyempurnakan tugas kehidupan seorang manusia. Doktor, keadaan gigi seseorang itu juga mungkin berbeza mengikut individu. Ada yang mempunyai gigi sensitif, ada yang mempunyai gigi yang normal. Jadi dalam hal ini, pilihan di pasaran juga terdapat banyak untuk pilihan berus gigi dan juga ubat gigi yang untuk sensitif dan tidak sensitif dan sebagainya, Florida dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita memastikan pemilihan alat-alat penjagaan kebersihan gigi yang betul untuk situasi dan juga keadaan gigi kita sendiri? Okey, itu sebab seperti yang saya tekankan tadi, mula-mula tadi, bahawa kita kena tanya orang yang pakar mengenai bidang itu. Baik. Kerana itu, saya minta kepada semua penduduk di Malaysia, datanglah berjumpa dengan doktor penggigian sekurang-kurangnya setahun sekali, dan daripada situ kita akan dapatkan informasi-informasi yang tepat daripada pegawai-pegawai penggigian, daripada doktor-doktor penggigian mengenai jenis ubat gigi apa yang terbaik, mengenai jenis berus gigi apa yang terbaik, sebab lain orang lain dia punya keperluannya. Kalau doktor gigi mendapati bahawa pesakit mereka mengalami gigi yang sensitif, mereka mungkin akan, doktor gigi akan mengesahkan menggunakan ubat-ubat gigi yang khas untuk gigi yang sensitif. Tetapi kalau gigi tak sensitif, tak perlulah kita menggunakan ubat untuk berus gigi apa, ubat gigi yang sensitif. Itu yang kita kena dapatkan hikmat nasihat dulu, dan barulah kita. Tetapi generally, semua penduduk adalah memberus gigi menggunakan ubat gigi yang berfluorida. Kenapa kami tekankan mengenai ubat gigi berfluorida? Kerana ubat gigi fluorida ini akan memberi kekuatan yang lebih kepada gigi kita, supaya ianya akan boleh mencegah daripada menjadi karies gigi. Okey. Antara sakit yang boleh disebabkan apabila individu itu tidak menjaga gigi mereka, doktor? Yang pertama, kalau kita akan mendapat sakit gigi kerana gigi kita berlubang ataupun kita panggil karies. So, just imagine, sebenarnya sakit gigi adalah merupakan sakit yang paling sakit. Mungkin Cik Ismail pernah merasa, tak pernah merasa sakit gigi. Tapi bagi siapa yang pernah merasa, Suhaida, sakit gigi adalah merupakan sakit yang paling sakit. Sebab dia dah dekat dengan kita punya otak, kan? Memang sakit. Kita tak boleh tidur, tak boleh apa, tak boleh nak buat apa-apa, kan? Itu di antara gejala sakit gigi. Selain daripada gigi berlubang juga, kalau kita tak jaga gigi kita, ia akan menyebabkan penyakit gusi ataupun kita panggil penyakit periodontal. Di mana kalau kita biarkan gigi kita, kita akan menggoyang, gigi kita akan bengkak dan sebagainya. Ini adalah merupakan gejala-gejala kerana kita tidak menjaga kesihatan mulut kita. Okey, doktor, pilihan untuk dental kosmetik seperti rawatan pemutihan gigi dan juga penggunaan braces dan juga sebagainya itu, adakah ia membantu dalam memastikan kesihatan pergigian yang lebih baik atau ia hanya sekadar untuk tujuan dental kosmetik semata-mata? Itu sebabnya, first of all, kita kena jumpa dulu doktor penggigian untuk mendapatkan nasihat. Apakah rawatan yang terbaik untuk setiap pesakit? Setiap pesakit mempunyai rawatan yang berbeza. Contohnya, kalau untuk pemutihan, doktor akan melihat sama ada gigi seorang pesakit itu perlu dibuat pemutihan atau tidak. Sebab ini adalah merupakan satu salah faham oleh masyarakat kita bahawa mereka nak gigi yang betul-betul putih. Sebenarnya putih itu tak semestinya betul-betul cantik, bergantung kepada seseorang, bergantung kepada kulit rupa juga mereka. Contohnya, kalau gigi akan kelihatan lebih putih kalau kulit seseorang itu lebih gelap. Sebab itu adalah relatif. So janganlah kita kata bahawa gigi kita kuning ini kita perlukan pemutihan, sebab kalau gigi itu dah kuning, nampak kuning tetapi ianya sihat, sebenarnya kita tak perlu buat pemutihan. Memang dah itu dah semula jadinya. Begitu juga dengan ada isu-isu sekarang ini mengenai kita pelat dengan isu fake braces di mana mereka gunakan untuk kosmetik. Tetapi sebenarnya apabila kita buat kajian, kebanyakan mereka hanya
terikut tren masa kini yang sebenarnya tak perlu pun menggunakan braces yang kita kata, kenapa kita kata freak braces? Sebab braces ini dipasang oleh pengamal-pengamal yang tidak bertauliah. Dan ini sebenarnya lebih banyak menimbulkan masalah kepada pesakit-pesakit dalam masa yang panjang. Tetapi tak dapat pun dia punya kebaikan. Okey, untuk maklumat lanjut sebenarnya, anda boleh hadirkan diri ke sambutan Hari Pergi Yang Sedunia 2020 yang akan diadakan pada 20 Mac ini, ya doktor? Ya, doktor. Di mana? Jadi mungkin doktor boleh kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan sambutan bakal diadakan nanti. Sebenarnya, kita memang pada permulaannya kita dah merancang kita akan mengadakan sambutan Hari Sedunia ini di Komplek ATM. Tetapi mengenangkan sekarang ini ada COVID-19, so kita telah menangguhkan kita pelancaran itu. Tetapi kita tetap meraihkan Hari Kesihatan Pergigian Sedunia ini pada 20 hari bulan 3. Kita meraihkan kerana tujuannya adalah untuk menzahirkan komitmen pengamal-pengamal pergigian. Okay. Untuk menzahirkan kita punya ikrar untuk menambahkan lagi aktiviti-aktiviti kita untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia. So di dalam untuk meraihkan ataupun pelancaran Hari Kesihatan Sedunia 2020 ini, kita bersama-sama dengan semua pemegang-pemegang taruh atau pihak yang berkepentingan di dalam kesihatan pergigian. Contohnya daripada KKM adalah program kesihatan pergigian, daripada program kesihatan pergigian di Angkatan Tentera Malaysia, daripada universiti-universiti, daripada persatuan-persatuan doktor-doktor pergigian, daripada persatuan doktor swasta dan juga daripada industri. Kita sama-sama menggembleng tenaga untuk memastikan rakyat kita mempunyai kesedaran mengenai kesihatan pergigian yang lebih baik dari masa ke semasa. Okay. So sebagai untuk kempen kesihatan pergigian sedunia kali ini juga, kita akan membuat rawatan-rawatan pergigian menggunakan mobile klinik ataupun klinik pergigian bergerak di PPRT di perumahan-perumahan untuk golongan B40. Kita juga mengadakan pemeriksaan secara percuma di klinik dan sebagainya. Okey, jadi ambil peluang ini untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Pergigian Sedunia 2020 bersama dengan pihak-pihak dan juga pakar-pakar perubatan yang bersama-sama menyokong aktiviti ini. Doktor, persoalan juga tentang pemakanan yang diambil oleh seseorang individu itu, contohnya aktiviti merokok, pengambilan kafein, pengambilan makanan yang bergula dan sebagainya, itu bagaimana ia memberi kesan secara langsung kepada kesihatan gigi secara asas? Okey. Untuk menjaga kesihatan, seperti yang saya tekankan tadi, adalah kita kena melihat apakah jenis pemakanan yang terbaik untuk diri kita, apakah jenis makanan yang kalau boleh kita kurangkan, ataupun apakah jenis makanan yang kalau boleh jangan kita ambil sekali. Contohnya, apa yang kita boleh kurangkan adalah sebelumnya kurangkanlah pengambilan gula. Sebab ini akan menyebabkan karies gigi dan juga ia juga akan boleh menyebabkan penyakit diabetik. Kerana itu kempen kita adalah bersama-sama dengan kesihatan awam, kita akan sentiasa menekankan kurangkan pengambilan gula. Yang kedua adalah merokok. Merokok memang itulah dasar Kementerian Kesihatan Malaysia, bahawa kalau boleh janganlah merokok. So di bidang pergigian, kita dapati bahawa ada kaitan di antara merokok dan juga oral cancer. Kerana itu banyak kes-kes yang kita dapati bahawa ada perkaitan antara pesakit yang mendapat kanser mulut dengan merokok. Begitu juga dengan pengambilan alkohol, menyirih. Mungkin di luar-luar bandar tu ada masih lagi budaya menyirih ataupun makan sirih. Itu juga kita dapati menyumbang kepada kejadian oral cancer yang kita dapati bahawa ianya amat menyedihkan apabila just bayangkan apabila penduduk pesakit kena penyakit kanser mulut, sebahagian daripada lidah dia kena buang, sebahagian daripada dia punya mandible ataupun tulang bawah kena buang kan. Mereka boleh hidup tetapi dalam keadaan yang kualiti hidup dia dah
dalam keadaan sengsara lah doktor. Okey, ya, dengar tu. Ini antara tip-tip yang kita kongsikan dan juga kesan sekiranya anda tidak menjaga kesihatan gigi. Jangan lupa sambutan Hari Pergi Sedunia 2020 yang akan disambut pada 20 Mac. Marilah sama-sama kita menjaga kesihatan gigi kita. Terima kasih kepada Dr. Dorayat Jemun selaku pengarahkan kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia berkongsi dalam segmen doktor dan anda berkenaan kesihatan gigi. Baik, kita ucapkan selamat menjaya untuk sambutan Hari Pergigian yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.